Ini adalah tutorial untuk membersihkan sumbatan-sumbatan oil yang berada di mesin scanting diffuser. Nah, kali ini kita akan tutorial mesin tipe Mew. Nah, yang perlu kita siapkan adalah STP dan juga alkohol food grade untuk membersihkan sumbatan-sumbatan oil. Yang pertama, kita ambil mesinnya, lalu kita buka penutupnya dan kita buka tabung oil di dalam mesin. Selanjutnya kita buka selang yang ada di dalam mesin tersebut. Kita putar, kita copot satu persatu. Dan juga ujung yang hitam dibuka satu persatu. Setelah itu kita siapkan STP-nya. Nah, cara membersihkannya yang pertama adalah disemprot di lubang. Nah, seperti itu. Supaya sumbatan oil-oil yang mengering bisa terbuang. Semua perangkat yang ada di selang itu dibersihkan satu persatu. Agar oil yang tersumbat bisa keluar dan dapat menghasilkan semburan yang sempurna. Nah, jangan lupa yang hitam di ujung selang itu juga kita bersihkan, karena di situ juga ada lubang yang mungkin ada sumbat-sumbatan. Semua telah dibersihkan, kita bersihkan lagi dengan bahan yang kering, tisu atau apapun, supaya oil dari STP tidak berada di bagian itu. Selanjutnya kita pasang lagi satu persatu seperti semula. Setelah yakin kita sudah bersihkan, kita pasang lagi ke mesinnya. Nah, oke, setelah semua, nah, botol yang isi tabung itu kita masukkan alkohol food grade untuk membersihkan tabung mesin. Nggak usah banyak, cukup 1-2 liter saja. Kita buang. Dan selanjutnya botol itu diisi alkohol sekitar 20 ml. Masukkan dalam mesin itu. Lalu mesin dihidupkan selama 10-15 menit untuk membuang sumpalan-sumpalan atau oil yang berkerak di dalam selang dan mesin tersebut. Setelah itu dibuang lagi
mengganti.